Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi ini ya, Bagas sudah akan melanjutkan perjalanan menuju rumah makan Alkinan ya, untuk bertemu S270. Nah, Pak Rumo dan Mang Chan sedang beli air putih manis-manisan ya. Nah, ini apa? Minggir sebentar beli minuman. Bagas sudah pernah ke Lahat? Sudah. Nah, kita lagi di Lahat, Bagas. Airnya dingin sekali. Nah. Ya. Ini jalan lama, Bagas. Jalan lintas lama dulu. Lewat sini bis-bis. Tapi sekarang Lahat ini sudah ada jalan lingkar. Jadi bis tidak boleh lagi masuk kota, tapi lewat jalan lingkar. Simpang yang di ujung itu kan? Iya. Simpangnya. Jadi bis dilarang masuk ke kota, tapi lewat jalan lingkar. Teman-temannya simpang. Mogok. Jalan. Mobilnya sudah 70 mogok. Mogok. Ujung dari jalan lingkar. Di depannya Bepet. Ada transport. Apa Bagas? Bepet transport. Transport Express. Tempel. Ayo. Bahasa basi baik, intermezzo. Tempel. Tempel manis. Kota kenangan. Dia kabel kecil dulu, baru ditarik, trek. Kan pakai helikopter kan? Tidak, kita ada kabel kecil. Yo, lewat jurang, seling lewat apa? Iyo, seling kecil. Sudah tadi, yo. Ditarik, trek. Teman-temannya, kita sudah sampai di Alkin, mau makan Alkinan kembali, teman-temannya. Masih belum buka. Kru LS270 tidur di dalam bus, teman-teman. Si modom lah. Nah, oke teman-teman, nah ini Pak John, Bang Halim sudah bangun ya. Nah, dan Pak Mamat itu sedang mengeteh. Nah, sudah ya. Nah, mungkin Cik Iqbal dan Gino sedang modom di dalam bis. Kemungkinan teman-teman ya. Nah, ini Romo, Bang Chan teman-teman ya. Pak Jen berbangun teman-teman. Ini rumah makan Alkinan di hari ini buka teman-temannya. Nah, ini akan buka besok teman-temannya, hari Jumat teman-teman. Bukan hari ini, tapi hari Jumat bakal buka teman-temannya. Nah, ini dia teman-temannya tampak dari bus LS270 terbaru ini teman, dari di kondisi siang. Nah, ini sudah masuk ke 5 hari teman-teman ya di RM Alkinan. Nah, ya, RM Alkinan. Kita sudah berada di sini ya. Nah, ini dia teman. Ini selang, selang apa? Gak tahu. Ini blok mesin ya. Banyak ada kunci, siapa ini nggak tahu kunci. Well dog.
PT yang terlintas Sumatera teman-teman ya, bukan tulisan seperti body kemarin ALS ini apa. Sepertinya solar teman-teman ya, solar atau enggak ini oli teman-teman. Nah ini ya, blok mesin. Ada kayu, itu ada rantai kemungkinan untuk nurunin blok teman-teman ya. Ya ya, blok sih biasa. Nah ya teman-teman, nggak ada blok lagi teman-teman ya. Nah dia tuh ada tal apa penarik gitu, apa namanya, kurang tahu bagus ya tuh kopelnya. Nah ini dia, wah mantap teman-teman. Ada pipa selang kamar mandi itu ya. Nah ya, lampu belakang jet bus 2. Balik ke sana, jalan lintas Sumatera hari ini pagi ini ramai teman-teman ya. Beberapa tadi lewat bis Transport Express dan Lubuk Basung teman-teman ya, PT Lubuk Basung baru dua. Kelihatan kemungkinan bis mulai aktif dari hari ini, hari plus 4 ini bis-bis mulai aktif melanjutkan perjalanan ya. Nah, ini ya. Ya teman-teman, pokoknya sih dalam dari bus LS 270 terbaru ini ya, ada bagi siapa itu? Sebenarnya bagi Dina atau Cik Iqbal teman-teman ya. 38 seatnya teman-teman ya. Nah, gunakan lampu, ada tulisan nomor bangku teman-teman, 1 2 3 4 5 6 7 8, terus sampai terusnya teman-teman ya. Ya, kondisi di dalam bus LS 270 ini ya. Kucing, mengapa kau mengeong-ngeong? Ini airan apa kau? Ini sebenarnya kucing kau makan ini ya. Sudah kalungnya ini. Ini mau melahirkan kemungkinan teman-teman. Ini dia teman-teman ya, bumper belakangnya lebih jelas. Terus yang hari ini lebih jelas. Emang Chan juga sama-sama meliput ini. Emang Chan channel sana dalam dari yang kita lihat teman-teman ya. Meliput bersama Emang Chan teman-teman ya. Romo sedang ada rapat rahasia bersama Pak Mamat. Sedang mengobrol bersama ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen YouTube Bagas Family Official.